يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا من Waladzina utul Wallahu bima ta'maluna khabir Yang pertama, Allahu Jalla wa'ala Mengistilahkan syirik besar tersebut dengan istilah alihah Ilah-ilah Maksudnya Orang yang menyembah selain Allahu Jalla wa'ala Apapun yang dia sembah Entah itu menyembah pohon, menyembah batu, menyembah kuburan, atau yang lain sebagainya. Yang jelas yang dia sembah selain Allah Jalla wa'ala, maka dia tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan. Dan syirik yang dia lakukan itu adalah syirik besar. Makanya seluruh agama selain daripada Islam tentunya, Apapun agamanya, entah itu Konghucu, Buddha, Hindu, Nasrani, ataupun Yahudi, mereka-mereka tersebut, selain kafirin, orang-orang kafir, sekaligus juga mereka adalah musyrikin. Orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla wa ala. Dan syirik yang mereka lakukan adalah syirik besar. Kemudian kata syirik besar yang juga Allah Jalla wa'ala sebutkan. Yang kedua, dengan mengistilahkan syirik besar tersebut dengan istilah Al-Arbab. Kalau kita artikan secara Indonesia, maksudnya adalah Rab, Rab atau Tuhan, Tuhan. Nah, apa bedanya dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan Tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Kita tahu tauhidul ibadah atau tauhidul ilahi atau tauhidul uluhiyah adalah tauhid Allah fil ibadah. Mengesakan Allah jalla Wa'ala dalam masalah ibadah. Ya. Sedangkan tauhid ar adalah mengesakan Allahu jalla Wa'ala ala fi af'alihi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Jalla wa Ala saja yang mampu untuk menciptakan, menghidupkan, mematikan, ya memberikan rizki, mengatur alam semesta, bahkan mengatur kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang mampu. Ketika dia tersebut jatuh ya di dalam kesyirikan berkaitan dengan rububiyah ini salah satunya adalah ketika dia tersebut menyatakan atau meyakini bahwasannya ada ilah, ada rab, ada tuhan yang mampu untuk berbuat sebagaimana Allah jalla wa ala. Allahu jalla wa ala berfirman dalam surah al-ikhlas ayat yang pertama Kulhu Allahu ahad katakanlah Allah itu esa dan salah satu keesaan Allahu Jalla wa ala adalah di dalam masalah fi af'alihi wa di dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah dan di dalam masalah sifat-sifat Allahu Jalla wa ala. artinya yang sanggup untuk berbuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala ketika ada manusia yang menyatakan atau meyakini bahwasannya ada seseorang yang sanggup untuk menciptakan mengatur alam semesta Termasuk mengetahui tentang masalah yang gaib, memberikan rizki berarti dia tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan, dan syirik yang dia lakukan adalah syirik besar. Kemudian, kata syirik besar yang Allah sebutkan yang ketiga dengan istilahnya "Allahu Jalla wa'ala yaitu tawarit, togut, togut, kata Imam Malik. Rahimahallah... Rahmatan wasi'ah... Yang disebut dengan ta'gut itu adalah... Kullu min dunillahi... Fahuwa ta'gut... Segala sembahan... Selain Allahu Jalla wa Ala, Apapun yang dia sembah... Ketika seseorang... Berdoa... Bertawassul... Meminta sesuatu dengan ahlil kubur... Berarti sama saja menjadikan kuburan tersebut sebagai togutnya dia sebagai sembahannya dia ketika seseorang maaf, meyakini apa yang dia kumpulkan berkaitan dengan suatu benda yang dia yakin dengan benda tersebut ada keramatnya yang dia yakin bahwasannya benda yang dia anggap keramat tersebut sanggup untuk mendatangkan manfaat dan sanggup untuk mencegah mara bahaya Berarti sama saja Dia itu menjadikan benda-benda tersebut Sebagai togutnya dia Dan sembahannya dia Dan ini semua adalah apa? Syirik besar Ini semua adalah Syirik besar Wal Yang sudah kita kupas tuntas Pada kesempatan yang lalu Yang jelas Allah Jalla wa'ala berfirman dari Dalam surah Al-Baqarah فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْغُثْقَ لَمْ فِي صَوْمَ لَهَا Barang siapa yang kufur terhadap ta'ud, artinya kufur terhadap sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia selain Allah Jalla wa'ala. Ketika ada manusia yang menyembah kuburan, dia ingkari, dia kufuri, Ketika ada seseorang yang menyembah pohon, dia pun mengingkari, menganggap itu sesuatu yang batil. Ya. Wa yu'min billah, berimannya dia hanya kepada Allahu Jalla wa ala. Dia hanya mentauhidkan Allahu Jalla wa ala dalam masalah ibadah. Menyembahnya dia, memintanya dia, meminta pertolongannya dia, hanya kepada Allahu Jalla wa ala. Berarti dia tersebut pakadistansaka bil awatil wasqa dia itu telah memegang erat kalimat yang tidak bakalan putus lan fisamalaha itu kalimat apa? tauhid la ilaha illallah dan kalimat itu, tauhid la ilaha illallah artinya apa? la ma'buda bihaqkin illallah tidak ada sembahan yang pantas untuk disembah kecuali siapa? Allahu Jalla wa'ala la ila, artinya kita mengakui ada manusia-manusia yang menyembah selain Allahu Jalla wa Ala. Tetapi ma innahul batil. Tetapi apa yang mereka sembah tersebut semuanya adalah batil. Yang hak hanyalah Allahu Jalla wa Ala. Ya, innahu huwal hak. Dalam surah Al-Had Allahu Jalla wa Ala menjelaskan yang pantas untuk disembah hanyalah Allahu Jalla wa Ala. Makanya kalimat tauhid la ilaha illallah itu kalimat yang memiliki dua unsur. Unsur yang pertama adalah penafian, peniadaan, pembatalan. Ilah ilah, Tuhan Tuhan apapun Tuhannya kita batalkan untuk penyembahan dan ibadahnya. Ilallah yang kita tetapkan cuma satu unsur yaitu Allahu Jalla wa ala. Ya, yang kita isbatkan, yang kita tetapkan Hanyalah siapa? Allahu jalla wa ala. Allahlah yang pantas untuk kita sembah. Hanya Allahlah yang pantas untuk kita mintai tempatnya berdoa, tempatnya memohon, ya. Tempatnya untuk beribadah dan menyembah hanyalah kepada Allah jalla wa ala. Nah, ini syirik besar yang ketiga yang sudah kita sebutkan, istilahnya Allahu jalla wa ala Allah mengistilahkan syirik besar dalam Al-Quran tersebut dengan istilah tawagid togut togut sembahan selain Allahu Jalla wa'ala yang terakhir yang keempat istilah daripada syirik besar tersebut adalah Al-Andad Al-Andad itu jamak daripada nit. Al-Andad itu plural jamak sedangkan singularnya atau mufradnya itu adalah nit. Nit itu secara bahasa tandingan. Maksudnya apa? Allahu Jalla wa Ala ditandingkan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala disamakan dengan manusia. Waliyahubillah. Makanya, kenapa kita, Bapak Ibu, ya menyebut orang yang suka datang ke dukun, peramal, paranormal, ya ataupun yang sejenisnya orang yang suka datang ke dukun, peramal, paranormal disebut musyrik apa sebabnya? Dikarenakan pada saat dia tersebut datang kepada dukun, peramal, paranormal, maka pada saat itu dia menyandingkan dukun tersebut dengan Allahu Jalla wa ala. Menyamakan dukun tersebut dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan yang tahu tentang masalah yang gaib itu dukun tersebut bertanya tentang ini bertanya tentang itu yang belum terjadi siapa kira-kira gubernur 2017 bagaimana tentang jodohku berjodoh nggak dengan fulana ya bagaimana caranya kalau juga ingin berjodoh dengan fulana menanyakan tentang jabatan dia gimana terus apa turun ini tahun ini dan seterusnya percayanya itu kepada dukun ya pingin mengetahui tentang masalah itu kepada dukun menyerahkan nasib dia kepada dukun nah ini syirik dan ini adalah syirik apa syirik besar makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang sahih beliau bersabda man atakahinan hinan aw arrafan fasaddaqu bima yakul faqad kafar bima unzil Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang suka datang ke dukun, peramal, paranormal, percaya dengan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut meskipun apa yang menjadi ucapan dia, fatwanya dukun tersebut, perintahnya dukun tersebut mungkin tidak masuk di akal pikiran dia. Disuruh untuk mandi dicomberan, dia mandi dicomberan dia laksanakan. Dia percaya betul dengan dukun tersebut. Disuruh untuk menyembelih ayam hitam di tengah malam, jam 2, jam 3 untuk ini, untuk itu, dia laksanakan. Ya, dia mandi di tengah malam di sumur yang khusus, di tempat yang khusus, dia laksanakan. Padahal itu tidak masuk di akal pikiran dia. Ketika dia tersebut datang ke dukun Bertanya ini dan itu tentang nasib dia Tentang keadaan dia Dan dia yakin dengan apa yang dipatuhkan oleh dukun tersebut Maka sama saja dia tersebut telah kufu Kepada apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufur terhadap Al-Qur'an, kufur terhadap sunnah dan kufur terhadap syariat Allahu jalla wa ala. Nah itu ringkasan apa yang kita sudah bahas pada pertemuan kita yang lalu. Dan makanya subhanallah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, abul Al anbiya sekaligus abul muwahhidin, bapaknya para nabi sekaligus bapaknya orang-orang yang mentauhidkan Allah jalla wa ala. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam selalu berdoa seperti ini doa yang disebutkan oleh Allahu Jalla wa Ala di dalam surah Ibrahim ayat 35 surah Ibrahim ayat berapa 35 Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam ya Allah ya Tuhanku jauhkanlah diriku dan jauhkanlah anak dan keturunanku dari menyembah dan beribadah kepada patung atau berhala berhala subhanallah Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil alaihi salam seorang yang subhanallah tauhid yang sangat luar biasa kepada Allahu Jalla wa Ala. Tapi meskipun begitu beliau ada rasa takut. Takut ada sesuatu yang beliau perbuat, itu perbuatan syirik. menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Bil khusus yang beliau pikirkan tentang keturunan beliau. Takut jika sekiranya ada anak, cucu, cicit, dan keturunan-keturunan beliau, ada yang menyembah, berhala. Artinya melakukan perbuatan kesyirikan. Kata para ulama, ketika menafsirkan ayat ini termasuk yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hussein bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahallah rahmatan wasi'a ah, bahwasannya yang disebutkan ini adalah ija'alni wabaniya fi janibin an ibadatil asnam wabait bainana wabainaha ya bahwasannya ya Allah Jadikanlah aku dan keturunanku orang yang sangat-sangat jauh dari beribadah kepada patung dan berhala. Maksudnya seakan-akan berucap apa? Ya Allah, jauhkanlah diriku, jauhkanlah anak keturunanku dari melakukan perbuatan syirik. Menyekutukan Allahu Jalla wa'ala Beribadahnya hanya kepada siapa? kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu dipraktekkan oleh anak dan cucu beliau. Salah satunya cucu Nabi Ibrahim alaihi salam bernama Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub alaihi salam ketika beliau mau meninggal dunia, beliau kumpulkan anak-anak beliau dan cucu-cucu beliau. Kemudian Nabi Ya'qub alaihi salam Berwasiat kepada anak-anaknya Dengan diawali dengan pertanyaan Lima ta'buduna min ba'di Wahai anakku Wahai keturunan-keturunanku Dari cucu dan cicit Apa yang nanti akan kalian sembah Setelah aku meninggal dunia Siapa yang kalian sembah nanti Setelah aku wafat dan mangkat Subhanallah anak-anak dari Nabi Yakub alaihissalam dan keturunannya menjawab dengan jawaban yang sangat tegas yang meyakinkan kepada ayahnya tersebut na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun yang kami sembah itu wahai ayah anda sama Tuhan yang sama yang antum sembah juga yaitu Allahu Jalla wa Ala yang disembah oleh nenek moyang kita Ibrahim Ismail Ishak yaitu ilaha wahida Tuhan yang esa yaitu Allah Subhanahu wa taala dan wahai ayahanda kami pastikan kami ini adalah orang yang beriman kepada Allahu Jalla wa Ala muslim yang selalu berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala subhanallah makanya sering-sering kita berdoa sebagaimana doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam Allahu akbar